Satu narapidana yang kabur dari lapas merupakan napi kasus narkotika jenis sabu-sabu bernama Nawedi, 40 tahun, warga Dusun Batu Lenger, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Sebelum melarikan diri sejak 2 pekan lalu, Nawedi memang ditempatkan di sebuah sel tahanan seorang diri lantaran melakukan pelanggaran. Pada saat di pengasingan itulah, Nawedi mulai berupaya melarikan diri dengan menggunakan 2 batang sikat gigi untuk menggosok dinding hingga merusak pintu sel tahanan dan berhasil kabur. Perkiraan kita antara jam 2 sampai dengan jam 4. Karena kalau jam 4 ke bawah, subuh, di sana itu udah banyak orang lewat. Ya, mau ke pasar, mau becak lewat dan sebagainya. Itu sudah melalui dari sini, dan di sini ditemukan jejak 1 kaki yang agak dalam seperti lompat dari atas ke bawah kemarin dengan teman-teman dari kepolisian yang waktu investigasi itu. Di sini 1 ditemukan kaki, dan di sini ada beberapa genteng yang pecah di atas, kemudian ke pos-posnya ada di sini. Dari hasil pemeriksaan awal diketahui, narapidana tersebut kabur dari lapas dengan memanjat dinding tembok bagian dalam lapas dan turun menggunakan tali yang terbuat dari potongan kain. Ali Mudor, CTV.